Halo Lur, selamat sore. Kita kedatangan lagi paketan nih. Ada ada mic power ampli ya, power ampli Wisdom nih, teman-teman. Wisdom seri berapa ini? Oke. Ini AH 1002. Jadi 1000 watt kali 2, teman-teman. Kita coba unbox dulu. Oke, tampak depan seperti ini teman-teman untuk power ampli ini. Jadi ini ada grill dan sudah ada busa anti air di dalam ya. Ini handle-nya kokoh ya teman-teman. Terus di sini ada LED indikator dan ada power signal. Signal 2 clip protect. Ini untuk potensio channel pertama bisa keluar power. Ini ada display untuk indikator frekuensi voltase sama apa ini teman-teman, kurang tahu, nanti kita coba nyalakan ya. Ini ada untuk tipenya AH 1002 8 ohm 2 kali 1000 watt teman-teman. Oke, ini dari atas seperti ini. Kita coba lihat belakangnya, segel ya teman-teman. Kipasnya ini ada dua ya teman-teman. Kipas ada dua. Ini. Jadi speakernya ini. Speakon. Terus inputnya ini ada, bisa di link ke power yang satu. Dan ini ada saklar. Ini. Saklar untuk mode stereo, paralel, dan bridge teman-teman. Kalau stereo ini berarti 1, 2, 3 ke bawah. Nah, seperti itu ya, 45. Channel 45 itu untuk sensitivitas. Kalau ke bawah semua, kalau channel 4, nah ini ada tulisannya, channel nomor 4 itu kalau ke bawah 0,7, ke atas 1,0 ya, ini sama. Oke ya, ini speakernya juga kelihatannya kokoh. Oke, kita coba nyalakan teman-teman, kita sekedar nyalakan dulu ya, apakah ada soft startnya apa tidak. Ini listrik saya ini 900 watt ya, kita coba apakah dia mempunyai soft start. Kalau ada soft startnya artinya dia tidak, harusnya tidak jeklek ya. Oke, sudah ada colokan, kita coba colokan teman-teman, kita nyalakan ya. Ya, aman, artinya listriknya aman. Ini tegangannya sampai 268. Oke ya, 276 volt. Ini kurang akurat teman-teman, kalau di tempat saya itu kalau pakai tester yang bagus 240 ya, ini untuk AC-nya ini kurang akurat teman-teman. Mungkin sebagai hiasan atau gimana. Oke, sementara ya seperti itu dulu ya untuk video unboxing kali ini. Besok kita akan tes ya, ini udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.